Balik bersama gue Lenwat. Dan di video kali ini guys, kita akan, ya guys, ini yang bakalan kalian tunggu-tunggu guys ya, yaitu collect vending machine guys ya. Kita akan mengambil world loss dari vending machine kita yang udah sekitaran 2 atau 3 bulan guys ya. Gue kemarin kena banned, jadi gue belum bisa ngambil-ngambil world loss. Jadi hari ini kita bakalan ngambil world Rocksnya guys ya. Let's go guys ya. Before we start the video, jangan lupa guys, kemarin gue adain giveaway 5 diamond locks. Buat kalian yang belum ngikutin, kalian cuman nonton video kemarin dan sudah dijelasin semuanya di sana. Jadi kalian pergi nonton dulu video kemarin guys ya. Oke, langsung aja guys, like, subscribe, kita gas full guys ya. Hari ini kita lihat dulu diamond locks kita guys ya. Seperti yang kalian lihat guys, diamond locks gue sisa 13 diamond locks guys ya. Ya mungkin bagi kalian tuh semua ini 13 diamond locks tuh udah banyak guys ya. Tapi ya kalau bagi gue, seperti gue yang mau restock banyak sekali barang di world gue guys ya, ini ya dianggap normal-normal lah ya guys ya. Cuman takutnya nanti kalau misalnya di bawah ini gak bakalan bisa ngerestock barang guys, takutnya sih begitu guys. Jadi kita langsung aja ngambil diamond locks kita di vending machine kita guys ya. Seperti biasanya guys ya, kita mulai dari bagian atas dari kanan, terus kita lanjut ke bawah. Kita mulai dari sini guys ya, tepatnya sini. Nah kita jalan ke bawah, di bawah sini ada ruangan. Nah ini world locks gua juga. Terus di bagian ke kiri sini, terus nanti kita endingnya di safety guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya, kita mulai guys ya. Oke, sebelum kita mulai guys ya, kalau kalian masih ingat guys ritual kita guys ya, kalian harus tebak guys ya berapa profit yang gua dapetin di dalam video ini guys ya. Kalian komen dulu video kalian komen dulu di bawah guys ya, sebelum kalian nonton videonya guys ya. Yang betul guys ya, berarti dia adalah orang yang paling beruntung hari ini guys ya. Soalnya takut guys kalau misalnya bilang, kalau kalian betul nanti gua kasih world loss semuanya betul tiba-tiba guys ya, ngecheat mereka guys. Oke, kita mulai 3 decoration, kita lihat dapat berapa world loss guys ya. 3 decoration kita dapat 58, lumayan banyak loh buat 3 decoration. Oke, display block kita dapat 1 DL 44 world loss. Oke. Baru-baru mulai aja udah 15 diamond locks kita guys ya. Ini kemarin gua jual kalau nggak salah happy flower grass guys ya. Kita dapat 3 diamond locks loh. Mantap betul. Oke, ini fortune cookie guys ya. Kemarin gua isi sekitaran ada 4000 mau masuk 5000 guys. Kita lihat dapat berapa ya. Kita dapat 45 diamond locks. Kalian lihat nggak tuh? Bayangin tuh guys. 45 diamond locks guys ya. Gila sekali guys ya. Dengan diamond locks ini saya bisa membeli barang impian kita kembali guys ya. Idiot gua. Oke, golden booty chest kita dapat 15 diamond locks. Udah 78 guys. Oke, kita lanjut. Snowball, ini kemarin memang gua jual snowball doang guys ya, 55, lumayan guys, lumayan banyak loh. Lanjut Reaper Wings 29. Reaper Wings sebenarnya nggak banyak yang beli guys ya, tapi kalau kita dapat 29 world locks itu udah termasuk banyak guys, 29 orang yang beli Reaper Wings guys, karena sekarang wing kan banyak yang banyak tipe guys ya. Jadi masih ada yang beli Reaper Wings, gua mengucapkan terima kasih lah ya. Ini 16 world locks, kemarin gua lupa jual apa kalau nggak sabar. Kalau nggak salah saber ya, saber kalau nggak salah ya. Ini dapat 7 juga, mantap. Terus heart necklace, 11 world locks. Yang gua ingat sih kemarin gua bukan jual itu ya guys ya. Bentar, ini udah 2. Total udah 80 guys, bentar nih. Udah full guys ya. Bentar, ini juga tadi udah full ya. Enggak. Oke, di bagian sini dapat 7 world locks, lumayan. Sour lollipop ini kemarin gua jual saber semua guys ya. 80 DL guys di bagian kanan tersebut. Oke, kita mulai ke bagian kiri guys ya. Mungkin bagian kiri kita lihat ya, biasanya sih bagian kiri sih lebih banyak ya penghasilannya guys, daripada bagian bagian kanan lebih banyak daripada bagian kiri guys ya. Apakah bagian kanan kah hari ini bakalan mengalah kan bagian kiri guys? Kita lihat Lucky Clover nih, kemarin gua bukan jual Lucky Clover guys, bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya.
11 green beer nih juga gua bukan jual green beer kemarin. White suit pants, ya ini memang gua jual white suit pants guys ya. Oke, terus kita lanjut white suit top. Kita lihat dapat berapa white suit top kita. 18 lumayan. Cape of Shadow, 1 diamond locks. Very nice. Fishnet stocking 30 lock. Lihat lu guys. Betapa amazingnya kalian guys ya. Fishnet stocking tuh barang yang murah guys ya. Gua jual 1 WL tuh kalian aja mau beli guys ya. So thank you so much guys. Ini dapat 1 diamond locks juga. Udah 83 diamond locks kita. Dapat 2 diamond locks. Holy moly. Choco bukan Coco. Valentine's card 43. Nice. Okay, bentar gua mau pukul unicorn gua dulu, pukul pantatnya guys ya. Kita pukul dulu pantatnya. Kita lihat dapat apa. Dapat rainbow block. Tidak se a pet trainer. Gua pikir apa. Tidak se laki itu. What the hell. Recycle aja lah. Pasti banyak yang bakalan ke-trigger. Bang, itu harganya 1 belum saja. Love Potion 5 outlocks. Lumayan. Kejual 1. Kita lihat holiday gift box berapa. 78. Nice. Sudah mau 100 diamond locks guys. Stained glass berapa? 2 diamond locks. Lumayan. Neon gum. Kita lihat 1 diamond locks. Lumayan juga. Udah 90 guys. Apakah kita bakalan mencapai 100 diamond locks di dalam video ini guys? Kita lihat ya. Safety kita bentar-bentar. Safety ini yang terakhir aja. Kita ke by turtle dulu. By turtle. Terus setelah by turtle masih ada safety lagi ya. World safety kita guys. Kita lihat ya. Dapat 5. Very nice. Hearts ini dapat juga. Otherworldly dapat 90. 1 del itu 1 del. 91, dirt kita dapat berapa? 1 diamond locks guys. Jual dirt 4 diamond locks. Itu jual turtle head nih. Apa nih? Gua udah lupa guys ya. Itu jual turtle head tapi yang jelasnya 10 lumayan. 8, buy turtle selesai. Bentar nih, gua ganti dulu. 97, kita lihat apa. Harusnya sih kita bisa mencapai 100, bentar gua cek dulu. Kita bisa mencapai 100 diamond locks ya di dalam video ini. Harusnya sih begitu kawan-kawan. Tapi kita lihat ya, mana tahu yang di atas itu berkata lain guys ya. 3 world locks. Oke, Tuhan berkata lain guys ya. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa kalau begitu. Bentar, 10 world locks itu. 8 10 juga. Kita lihat safety ini kita dapat berapa ya. Harusnya sih udah 100 diamond locks ya dengan safety di world ini guys ya. Belum lagi ditambah safety kita yang di world Lenoa. Oke, 8 11. Oke, safety kita lihat dapat berapa. 3 diamond locks. Oke, 100 diamond locks ya kan. Mantap. Oke. Kita lanjut ke Lenoa. Ini yang terakhir guys ya. This ini yang bakalan menentukan masa depan kita. Apakah kita bisa mendapatkan... Aduh, gue kepengen banget guys ya beli barang-barang dari hasil profit gue guys. So, sebelum kita scroll ke bawah guys, jangan lupa guys ya komen di bawah berapa hasil profit kita dari safety dan total profit kita guys ya di video kali ini guys ya. Langsung aja squeeze guys. Menurut gue bakalan dapat sekitaran 30 diamond locks maybe ya. Gue juga udah lupa kemarin sisa berapa safety-nya. Tapi kita langsung scroll ke bawah. 3, 2, 1. Kita lihat ya. 19 diamond locks. Mungkin gak sebanyak yang seperti yang gue perkiraan. Mungkin kemarin pas gue kena banned tuh gue belum restock safety guys. Jadi nih 19 diamond locks. Gue juga masih berterima kasih. Berarti 120 diamond locks guys dalam satu video. Tadi kita mulainya 15 ya, sekitaran 15-13. Berarti anggap aja 100 diamond locks dalam satu video guys ya. No. This is no clickbait, okay? No. Gak seperti video-video. Udahlah. Yang clickbait guys ya. Yang dibilang 100 diamond locks itu rupanya cuma beberapa diamond locks guys. No. Kemarin gue juga ada beli ini guys, line one chain ya. Gue udah ada mulai restock juga di video kemarin. Bentar nih kok ngelek sih. Gue restock safety guys ya. Gue udah beli sekitaran
kalau nggak salah seratusan guys ya. Bentar, ini apa yang terjadi dengan server Brotopia? Gua juga nggak tahu kawan-kawan, kita lihat dulu. Oke, servernya kayak kentang guys ya, kayak kentang, tapi kentang enak sih. Kita lihat ya, 118. Oke, bagus bagus bagus. Sekarang kita tinggal beli gua mau beli barang guys ya, tapi gua masih belum tahu guys ya mau beli barang apa guys ya. Golden Angel Wings gua udah ada, Phoenix Wing gua juga udah ada. Kalian komen di bawah guys ya, gua harus beli barang apa guys ya dengan Diamond Locks nih. Gua sih udah kepikiran kepengen beli Nightmare Devil Wings guys ya, karena sayang sekali kemarin gua harus menjual untuk membeli World by Turtle. Sekarang gua punya Diamond Locks untuk membelinya kembali. Gua pengen banget beli itu. So tapi ya kita, gua belum tahu, kalian komen aja di bawah guys ya, menurut kalian apa yang cocok guys ya, apa yang cocok guys ya buat kita beli guys ya. So that's it for today guys, itu aja buat video kali ini mungkin guys ya, karena ini mungkin servernya juga udah mulai ngelag-ngelag sedikit guys ya, dan seperti yang kalian lihat nah nih. Oke, okay. So thank you for watching guys, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah share videonya. Seperti yang gue bilang, kalau kalian suka video seperti ini guys ya, jangan lupa guys, di like dulu videonya, di share ke teman-teman kalian yang nonton video Growtopia, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, and as always guys, seperti biasanya guys, I'll see you guys tomorrow, kita bakalan bertemu lagi besok guys, in another Growtopia video.